Aduh. Aduh. Aku judul nggak tahu bang, ada hampir 4 lah, 4 FTV gitu. Hmm. Your parent is not afraid if you are stay in Bali. Oh, it's okay, nggak problem. No what what? No what what? No what what? No what what? Tidak apa-apa. Hey, trio Scorpio. 3 November. You? 17 November. Sama. You Scorpio? Scorpio. Scorpio. Oh my god! Why? Why? Sudah beres, sudah rapi. Berhubung tidak ada juragan, saatnya nyantai. Halo sayang. Iya, iya dong. Masa nggak kangen? Iya. A-nya kan lagi meeting, ini lagi meeting. Kebetulan sama para pejabat. Iya. Hah? Kamu mau jalan-jalan? Boleh, boleh. Nanti kita jalan-jalan ke Taman Anggur. Ya, biar irit. Iya, iya sayang, ya. Hah? Ya udah ya. Nanti aku telepon lagi ya. Ini lagi meeting. Ya? Oke. Dadah. Apaan sih? Priwit. Lagi kerja, teleponan. Oh, orang udah beres kerja. Saya laporin ke bapak. Ya kan nggak ada, bapaknya juga celup. Mentang-mentang bapak nggak ada, harusnya kerja dong. Iya kan dari tadi juga kerja, ini udah beres. Ini, ngapain? Yang dilap kursi. Sini. Lagian kamu teh ngapain, ngeganggu atuh. Bukan ngeganggu, kamu teleponan. Dengan siapa teleponan? Sama pacar atuh. Sama pacar? Iyalah. Pacar kamu yang... Kalau cewek mah gini, tuh masa kayak gini kamu? Iya, saking cantiknya bergetar. Ah, tuh, saya teh, tuh makanya kamu teh punya pacar, Gra. Itu pacar kamu punya adiknya nggak? Hah? Adik, punya adik nggak? Kebeneran. Bener? Wow. Oh, biar kita adik kakak. Oh, kamu pengen jadi saudara sama saya? Iya, punya adiknya? Celuk, kebenaran adiknya tuh lagi cari jodoh. Pacar kamu kan cantik. Woi, apalagi adiknya. Cari jodoh. Cari jodoh. Punya nomor teleponnya? Ada nih. Saya mah kurang gimana sama kamu tuh. Membantu biar kamu dapat jodoh. Nih, catat nomornya. Ayo. 085. Ya. 580. Oke. 085. Siap. 580. Oke. Oke? Okay. Namanya siapa adiknya? Wahyu. Hey. Lagian kamu teh tuh ngapain minta jodoh ke saya? Jodoh mah sudah ada yang ngatur, celuk. Kamu teh... Lihat atuh saya. Apa? Udah jadi satpam. Satpam apaan satpam? Kamu tahu gak artinya satpam? Apa? Ininya... Satpam. Satpam. Artinya? Artinya? Seketika aku tidur, penjahat masuk. Eta mah kebangsatan. Iya jadi nggak boleh tidur. Iya, tapi celuk. Saya teh pengen kayak orang ya, kayak juragan punya rumah, punya motor, punya mobil, jadi orang kaya. Masa mau kayak gini aja saya teh? Kamu kalau pengen sukses ya. Rahasianya itu konsisten. Konsisten? Konsisten. Terus? Terus semangat. Semangat. Terus berkarir. Berkarir. Tunggu 5 tahun lagi. Saya jadi orang kaya? Tua! Jangan diomongin, atau udah tahu semua juga. Lagian saya teh celuk. Apa? Malu sebetulnya saya teh. Malu gimana? Ya, masa muka ganteng gini saya jadi tukang kebun, celuk? Ya, tuh kan namanya juga takdir. Masa takdir kalau... Kamu mau tukeran sama saya? Apa? Tukeran sama saya. Jadi satpam? Ish! Satpam! Security!
security. Satpam mah satpam we, make jeung security. Satpam mah satpam aja. Security. Ya. Masih. Ibu kamu itu? Iya, mama saya. Saya kebetulan kerja di sini dua-duanya. Jangan panggil saya satpam, saya security. Satpam mah satpam aja, celuk. Beda sama security. Sama aja. Beda. Bedanya apa? Gajinya tuh. Kalau satpam? Satpam 500.000. Security? 500.000. Eta-eta kene. Eta-eta kene. Gede, 500.000. Gede, gede. 500.000 teh 500.000 kene. Ya, yang penting mah ada jutanya. Yang penting ada jutanya. Tapi celuk. Apa? Ngomong-ngomong. Ya. Salam. Ya. Mau ketemu bapak? Ya. Mau Hah? Ketemu bapak? Ya. Mau ketemu bapak? Silakan. Siap. Ya. Mau ketemu bapak Sule? Hah? Ketemu bapak Sule? Hah? Bapak Sule? Nah, tarikan ngomong nak. Bapak Sule. Bapak Sule. Oh, mau ketemu bapak? Sini pak. Bapak mau ketemu bapak Sule? Ah. Lihatnya sana. Oh, dia. Bapak Sule. Ya. Bapak kemana celuk? Hah? Bapak kemana? Bapak. Kamu lihat nggak? Enggak. Kamu lihat nggak? Ya, ini saya nanya. Ini yang nanya. Ini yang nanya. Iya, nanya siapa? Ya, Bang tadi. Nanya Bapak Sule. Iya, nanya Bapak Sule. Kamu lihat nggak? Enggak. Kamu lihat nggak? Enggak nanya, nanya di sini kok. Dia aneh. Yang nanya. Iya, saya nggak lihat. Ngomong dari tadi. Ngapain muter-muter? Emang Bapak mau ketemu Pak Sule? Iya. Pak lihatin ke sana. Iya. Nah, lihatnya. Kameranya di sana, Pak. Iya. Kalau Bapak ke sana nanti punduknya. Tapi kalau iya. Iya, ada enggak? Bentar, Pak. Sebentar. Udah. Jangan dekat-dekat, biasa aja, jangan jaga jarak. Iya. Saya kenal. Ini baunya aneh, baunya aneh sini namanya. Banyakan. Sebel gimana, lagi. Gimana? Sebel lagi ya. Gimana? Ah! Saya kenal orang ini. Kenal? Ya, kenal. Kenal di mana? Eta nusok kayak dina TikTok. TikTok? Dina konten kreator. Oh, konten kreator? Yang suka... Lain dina. Apa? Apa? Ngapain gitu-gituan? Ya kamu gini-ginian. Ngetes, apa teh namanya? Video. Oh, video. Reaction. Kebeneran, celuk. Oh, ini yang suka marah-marah? Iya, kamu kesini, kamu sana. Sini. Marah-marah mah ada. Iya, kamu yang suka marah-marah. Sana, A, lihat ke sana. Siap. Wah, gua gibang nih. Nih, A. Ya. Saya teh punya video nih, A. Nih, lihat, celuk. Nih, kesiniin mic-nya. Tuh, kesini ini. Mana-mana tuh. Nih. Paling seneng banget kalau misalnya masak naon, Eta. Tuh, bagusnya. Wah, nu bagus, Eta mah angin, Eta mau dibungkus. Iya, iya bagus tuh. Tuh. Nah, nu bagus, Eta ke tempo. Owohan. Iya tuh, keresek. Wah, keresek isinya naon, Eta. Owoh, kosong. Ih, iya mau ngeselkan ya. Tuh. Kumana yang jelas kena? Ya. Ini saya punya video. Pak RT dan menanyakan apakah di kulkasnya ada stok nasi kemarin. Sayangnya kali ini Pak RT tidak bisa menolongku. Terpaksa aku mendatangi rumah Markona. Mungkin sanggup goreng eta. Sanggup dikulup eta mah. Iya, konsekuensinya sanggup goreng. Utang-utangnya supaya berkurang. Oke. Ya tenang naonan coba kan bijinya diawur-awur teh kabeh gaduh puleungeun. Hah? Nya. Nah itu aku aduk rata sampai semua. Eta dicetak eta sanggup. Lanjut aku cetak dengan cetakan kotak-kotak dan unyu-unyu seperti ini. Ah, dinyala. Iya Pak Sule boga tamu juga kieu nah nya. Ieu wau jeung Pak Sule deui. Nya ieu teh sok amek-amekan. Pira ku amek-amekan? Ini nasi gorengnya, ieu kulupnya. Ini awak si Maan amek-amekan teh. Kergering. Matak tadi lamun briefing ulah sare, Omat. Kuduna amek, dirinya teh amek ningali video teh. Ambek, ambek.
ambek pirang kudu ajeng-ajeng ngana tuh kumaha. Ya ambek ambek. Kamu bisa marah enggak? Oh bisa, sok. Coba ya. Kamu marah ke marah. Depan, marah ke depan. Marah. Hei! Gitu. Nah, gitu ya. Nah, gitu ah. Kamu kan tesan ya. Ke sana. Coba marah. Kamu marah. Marah. Hei! Hei, sia. Gitu. Terus, terus. Kan diam. Terus. Nah, gitu. Iya, amun mak. Contoh ngambek. Coba, sok. Ini ya. Contohin. Matanya melotot. Coba, melotot, melotot. 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 Nah, yuk melotot. Ininya gini, naik. Naik. Nah, ya. Ngejen sedikit, ngejen. Ya. Ngejen sedikit. Melotot. Melotot. Eh, udah terasa anget belum? Nah. Kalau jika lu cacingan sih. Lupa lihat, lihat nih, Bang Raja. Melotot. Ah. Ininya, amok. Marah. Ya. Ngeden, ngeden. Hei. Ngeden. Bilang. Sini. Sini. Enggak berani. Sebentar. Apa? Basah. Gitu. Ini masa. Kamu, Dek. Aduh. Kamu mah. Di TikTok aja kamu mah marah-marah. Pak. Bapak dari mana? Hah? Bapak kenapa? Selalajo dangdut. Oh, terus hubungan Lalajo dangdut yang kia naon? Laguna sebotol minuman. Pak, kan itu mah lagu. Bapak enggak usah ikut mabok. Ngapain Bapak ikut mabok? Saya teteh nyaho ieu malain mabok. Naon? Tunuh. Ada tamu, Pak. Kose? Pak. Si Kosasih ieu mah. Kosasih. Bukan Mang Dai. Pak. Iya. Kenapa kamu kayak sedih begitu? Digalakan begitu. Kusaha? Itu tadi. Ay, kamu siapa di sini bisa-bisa galak begitu? Enggak galakin, Pak. Saya mah kan nanya. Saya sebagai karyawan Bapak nanya. Ada Bapak Sule enggak? Ada kata saya, "Oh, ini kenal." Kita mau lotot bio di hari bung kamu ya. Tuh. Iya, itu mah ngetes. Kamu Pak. Tahu enggak ini siapa? Tahu, Pak. Ini teh dia yang menjinakkan anjing pelacak di Brimob. Bukan. Bukan, Pak. Ini teh konten. Iya, konten kreator. Tapi enggak apa-apa. Konten Pak HP dikit Pak, konten. Iya, konten itu. Iya. Nai, duduk Nai. Sehat. Ai mane aku. Hok ngomong kan boga iman. Iya, pan bapaknya tadi nuju bobo. Bapak nuju bobo. Saya teh mau ngobrol-ngobrol jeung si Nai teh. Iya, sok. Ai mane jeung saha tadi? Tuh, satpam. Pak satpam. Ai mane satpam ke bebeja tuh. Esa sawe teh. Hei. Siapa? Malah tidur kamu teh. Perintah, Pak. Perintah. Duduk. Mang Dai, duduk. Oh, cacah salaman ke tadi. Sudah teh inges. Tepuk tangan, Bu, buat Mang Dai. Nah, dengerin nih. Terlahir dengan nama Nurul Hidayatullah yang sekarang dijadikan nama masjid. Alhamdulillah. Itu beda, Pak. Itu mah Nurul Hidayatullah, ya. Beda masjid. Nama, Pak, itu nama saya. Emang bagus atuh dijadiin masjid mah bagus. Iya, bagus. Uh-uh. Dan kemudian dikenal dengan nama Bang Dai. Iya. Kenapa bet Bang Dai? Saya sendiri yang namain, Bang Dai. Oh, kamu sendiri yang namanya? Iya, Pak. Oh, asli dari Bogor? Bogor. Dengan mereaction kamu, teh ya? Iya. Itu. Kenapa kamu nggak ada kerjaan lain ngereaction video batur? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada. Saya asal sedih, Pak. Tadinya supir, Pak, saya. Jadi kamu, teh sebetulnya, mah awalnya seorang supir? Ya. Bisa jadi reaction video, kumaha mimitinya? Iseng, Pak, mimitinya. Mimitinya iseng? Iya, mimitinya iseng. Gulang-gulang. Nyok HP, weh. Nyok, tak. Video. Terus saya nonton video. Nonton video. Lagu. Direaction. Direaction. Ya, direaction. Oh, akhirnya viral, wehnya. Ya, gitu. Alhamdulillah. Kenapa namanya harus Bang Dai? Bisa diganti nggak? Nggak bisa. Harus itu, teh? Harus itu. Kenapa Bang Dai ada istilah nggak? Ada. Bang. Sejarahnya naon? Bang. Hari. Oh, Bang Hari.
Day. Day, Pak. Berarti panggilnya itu. Bang Day. Bang Day. Bang Day. Eh, Bang Day. Bang Hari. Iya, Bang Day. Bang Day. Hei, gagah dong. Nah, saya temu malah kebawakan. Jadi Bang Day. Bagian dia mah enak, Pak. Bagian cuma siap perintah gitu. Hungkul. Ya, sejak kapan Nurul jadi Bang Day? 2020. Kenapa harus Bang Day? Orang rata-rata manggilnya saya Bang Day. Orang-orang manggil Bang Day. Ah, Bang Day. Asa jauh Nurul. Nurul. Panggilannya Hidayatullah kan. Oh, Hidayah. Hidayatullah aya Day. Day. Day gitu, Pak. Hidayah. Ya. Hidayatullah. Bang Day dina eta, Pak. Sudah berapa lama aktif konten? 3 tahun, Pak. 3 tahun. 3 tahun. Sudah berpenghasilan berapa selama ngonten kamu? Alhamdulillah, Pak. Belum. Belum? Belum. Masa belum? Sak itu videonya viral kabeh. Jerik deh. Jerik sedih wae, Pak. Sedih wae benernya. Atuh, Pak. Tah, kamu teh kan udah enak jadi supir malah. Iya, tapi nyupir masih sekarang, henteu. Henteu. Jadi ngereksian video we nya ini. Konten. Kenapa memutuskan untuk disupir kan kurang atau kumaha? Dieureunkeun saya. Dieureunkeun ku. Ku itu, Pak. Ku itu. Kujur dunungan. Gara-gara? Gara-gara. Reaction. Oh, gara-gara nggak reaksi. Oh, jadi dipecat. Iya. Dipecat, teh. Hei. Tuh. Nah, Bang Day ini kan kontennya reaction ya atau roasting lah ya. Ya. Video orang lain. Pernah ada yang respon balik nggak ketika videonya di reaction? Banyak, Pak. Banyak? Banyak. Contohnya gimana? Ada yang terima atau ada yang marah atau ada yang kasih hadiah? Ada yang marah, ada yang kasih hadiah, campur-campur. Oh, campur-campur. Jadi macam-macam lah ya. Macam-macam, gitu. Rupa-rupa. Jadi rupa-rupa. Siapa? Rita. Oke. Ya. Jika nama, eta Mike. Maut jika nama bau bangkai dia. Iya, iya. Eh, udah dikasih minum belum? Oh ya. Mana si Idar? Ya panggilin dulu, Pak. Tamu gak dikasih minum. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf, Pak. Kalau Bang Day ini suka pilih-pilih minumnya. Oh, boleh. Iya. Bang Day, minumnya mau susu apa? Boleh, Mak. Temilih atau gitu, mah. Oh, susunya apa? Udah temilih. Habis. Kalau susu udah habis. Susu habis. Ayah naon. Harusnya kamu nawarinya begini, Bang Day. Ini ya, Bang Day. Ini ada teh, ada kopi, ada susu. Gitu. Mau pilih yang mana? Gitu. Bang Day, kopi aja. Kopi aja ya. Iya, kopi weh. Kamu kopi baik lah. Kopi udah habis, Bang Day. Susu beak. Yang susu ada beak. Air putih. Ya udah nggak apa-apa itu weh. Air putih aja. Ya air putih aja ya Bang Raya. Iya, iya, air putih aja ya. Ya, Mak, ya. Kasih nawaran kopi, susu dan air putih hungkul. Siap perintah. Ya. Air putih cina ternaun. Mineral water. Iya, mineral water enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Pak, ya? Enggak ada cidarnya. Maot. Aisyah tadi mandi dia, enggak ada cidarnya. Habis nyusulan ke dapur tadi. Ke dapur ku masih dar aya di dia. Jalan mana? Mana sia si dar tadi ke tempo. Siap, siap perintah. Bang Day. Selain konten reaction, konten apa lagi yang disuguhkan sama Bang Day? Apakah ada konten terbaru? Campur sih, Pak. Campur. Komedi kadang-kadang. Oh, komedi. Ya. Sketsa oke, okay, ya. Sketsa aya, kalau aya lawan nama. Oh, kalau ada lawannya, nah. Sketsa. Sketsa juga. Ya, sketsa juga. Oh. Kalau solo paling kita mainin sama Son. Oh, mainin sama Son. Nah, Bang Day ini dari semua platform, kayak misalkan Snack Video, TikTok, Facebook dan yang lain-lain, semua. Semua.
YouTube juga? YouTube juga. Oh, YouTube juga. Tuh, YouTube oke. Okay. YouTube. Siap, Pak. Oke. Okay. Pak, sih, itu bisa ngomong, kita unggul. Emang gitu, Pak. Emang jadi ditugaskan kita unggul. Oh. Bapak deh ditarima, satpam kiri ditarima. Ya saya mau tenarima sih iya. Ah, itu bisa gawe di dia? Inungna deket jeung urang. Maksudnya hubungan bapak jeung inungna? Lain dulur. Oh. Memaksa cenah gawe padahal masih teu bisa karena satpam karena non ge. Siap, Pak. Tuh. Jajak Allah, Pak. Jajak Allah, siapa? Jajak Allah. Ah, kebetulan. Ya, Pak. Saya teh kan ada video. Jadi bising ieu mau reaction. Pang nganterkeun cokotkeun ka ieu videona aya di gudang videona. Bapak mah di gudang sih, Pak. Di gudang video naon, Pak? Heh, urang mah da video disimpen di mana wae urang na lomari di aya. Diambilkan. Hah? Henteu antar wae cenah ngareaksian di ditu. Oh, gitu. Ieu mah teu ceurik wae. Oh iya. Kan dia mah ceurik wae ngareaksian di ditu mah kan sorangan wae gitu tadi gudang. Kan loba cucurut tah. Tah, abi bade usul, Pak. Usul naon? Kumaha upami gudangna dikunci di luar. Bagus enggak? Aduh, cetak kadengeun. Kuduna mana ngaharewos. Paninya ngaharewos, gak apa-apa. Ya. Eh, sok siap perintah dia dicabok, wai. Gak apa-apa. Itu, Pak. Tapi, iyalah. Ah, ya. Ayo, ah, ayo. Gus lah. Pusing. Ayo, Pak. Hah? Tuh, jadi pusing kumana ya. Pusing, tuh, dah. Abis jadi pusing gue. Aduh. Ayo. Duk. Ari mana kos nugelo aing weh teu ngarti sia teh. Eh, tamu tuh. Itu tamu panto. Panto. Oh, telat tamu na oge. Tamunya mana, Bapak? Eh, Bapak. Tamunya dibawa ke gudang kan ada sumur di situ. Ini kan harus disiapin dulu. Aduh. Nah, kamu mah suka. Ini Bapak mah gimana, Bapak? Udah lama, suka lama. Apa ini minum sama saya semua? Eh. Ini gimana Bapak tamunya? Aduh, saya... Tamunya udah pulang. Ya udah minum. Ya udah di sini, pakai diminum. Nanti juga ada tamu lagi ke sini. Bapak mau minum sekarang nggak? Nggak, saya mau minumnya sekarung lah. Sekarang. Mari Pak, jangan marah-marah mulu Bapak. Itu ada cinta tuh. Kesel sama dia nih. Perintah unggul ngomongnya. Kenapa itu Pak? Kenapa orang diem? Kenapa? Coba. Iya. Bapak saya nyobain, Pak. Ya. Ini, Pak. Salah ini. Iya. Pak Kolsirah, cabak iya. Udah ya. Nah. Jangan marah-marah, ada info penting lagi nih. Ada laporan nih. Ada laporan. Siap. Ya. Ada Taman Anggur akan segera hadir. Taman Anggur akan segera hadir dengan beberapa wahana baru diantaranya. Akan segera hadir arena Gokar. Terus baja untuk keliling Taman Anggur maksimal 3-4 orang. Fun Kids Outbound, trampolin dan mandi bola. Terus juga ada Rainbow Slide Outbound dan kolam raja tebing air terjun dengan nuansa pegunungan. Jadi buat para yang ngobras yang mau berwisata khususnya ajak anak liburan langsung aja datang ke Taman Anggur. Buka setiap hari mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Dan khusus malam minggu kita buka sampai jam 10 malam. Ya udah aku masih sibuk ayah di belakang ya. Makasih cinta, anterin. Gesit sama giliran AWW mah. Semangat. Ya dan saya juga seperti biasa mengucapkan terima kasih buat para pendukung yang selalu support sama ngobras malam hari ini diantaranya ada PT Hawa Manunggal Jaya bergerak dalam bidang outsourcing, keamanan, cleaning service, driver dan juga administrasi dan juga akan hadir nanti Asolole Collection
Jadi buat perusahaan, instansi, negeri atau swasta yang membutuhkan jasa di atas, silakan langsung saja datang ke PT Hawa Manunggal Jaya. Juga ada produk UMKM, diantaranya Dapur Teh Win. Sekarang ada yang baru, es teler spesial hadir di Dapur Teh Win. Yuk langsung merapat ke Dapur Teh Win, Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 64 Dangder Subang, atau kepoin langsung medsosnya Dapur Teh Win, es teler Dapur Teh Win, ajib pisan. Dan ada polis pain untuk orang Pagaden, Subang dan sekitarnya yang nyari cat kiloan berkualitas super, kini hadir polis pain. Toko di depan Polsek Pagaden Kamarung, Pagaden Subang, yang mau pesan atau jadi mitra langsung saja kepoin medsosnya polis pain. Atau langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Polis pain, harga murah, berkualitas istimewa, bikin rumah lebih cerah dan berwarna. Dan buat siapa saja yang mau ikut support acara Ngobras, produk UMKM atau yang lainnya, silakan saja hubungi nomor yang ada di bawah ini. Juga para yang Ngobras yang mau beli merchandise SL Media, silakan langsung saja ke counter yang ada di depan. Back to Ngobras! Ah, ngopi lah. Berdua aja. Misi Pak. Main gandeng nih si Yambe mah. Pak ini Pak, Tete ini katanya mau cari suami. Cari tukang jahit, makanya Rambe bawa kemari. Nah ini Teh, ini bos saya. Ini Teh perempuan Rambe, lu mah digini-gini atuh. Biarin aja bisa jalan sendiri. Sekalian kesempatan. Ah, aja mumpung lu mah. Nyariin. Mau jahit apa, Neng? Di depan sini, Neng. Ya, ya ini, dicek dulu. Kebetulan ini tukang jahitnya. Oh, bukan. Saya tukang teing. Ya, saya tukang jahitnya ya, di sini. Jadi aku tuh mau ngejahit hati aku yang sobek. Oh, kalau jahit hati kamu yang sobek, mah. Noh, mah tukang keyboard. Yang ini. Kenapa sih tukang keyboard? Ya, kebetulan dia juga hatinya sobek banget. Oh, ya. Kemarin habis digarot mah anjing ajak. Mau bikin apa, Neng? Enggak, aku tuh mau bikin ini nih. Biasalah, aku kan SPD. Biasalah? Aku kan SPD. Apa SPD? Sarjana Penyanyi Dangdut. Oh. Aku nah ini pada olok-olok gitu kenapa sih? Ya lihat Neng, meureun atuh da koneng-koneng kieu untung awah cai. Coba lamun aya cai ngamang, Neng. Nah, biasanya aku mah kalau manggung tuh pada rame, iya mah pas aku kalau kenapa pada gitu? Kenapa sih, Ibu? Terkesima. Hah? Tuh, cantik. Jadi dia mah ningali nu cantiknya. Alah. Gitu. Pas, Pak. Cantik, Bapak ganteng. Asikat. Kenapa? Emang dia WC, Jessica? tadi ibunya bilang cantik, aku boleh ngasih hadiah nggak? Oh, boleh. Mana tadi yang bilang cantik? Boleh. Ibu, langsung ke pengkernya. 25 ribu. Aji mumpung. Ya kan, ini kan lagi musim-musim kampanye. Kebetulan saya jadi sibuk aja gitu loh kalau kampanye. Bikin baju. Buat acara kampanye? Iya, buat acara kampanye biasa, Penyanyi Dangdut. Kayat! Tadi kan Roberti Awadoi. Tadi Rambe udah bilang, Pak Kayat ditukar, Bapak belum ngasih uang katanya. Ah, lu mah suka sok tahu uang duluan dia mah. Coba Neng, ini kainnya ini. Iya. Bagus ya. Kenapa yang jahit sini seragam banget ya? Sehati berarti Pak yang datang ke Ngobras, Pak. Oh, sehati dari mana? Iya. Oke, diukur dulu, Neng. Boleh. Kan Bapak ada syaratnya ya kalau ngukur? Enggak ada. Hah? Enggak ada? Enggak ada, Pak, syarat-syarat. Injak, Neng. Injak. Terus aku gimana ini ngukurnya? Ntar dulu, Neng, buluan ini semua. Ih, bekian. Ya. Tahan. Iya. Tahan, Neng. Yuk. Ya. 1, 2, 3. Oke, 150.
Dia cuma di lingkar pinggang, lingkar pinggang enggak, lingkar pinggang. Pinggang. Lingkar pinggang. Nam nih hayang wae. Aduh, aing mah euy sok. Sikat, Pak. Bukan apa-apa, Mbe. Kok gitu teh ing mah? Kan enggak apa-apa Kang Sule kan duda kan? Iya. Orang aku gak berani, karena ini duda, ya, dan tapi aku kebetulan SPD. Ketong gitu teh. Laka-laka sieun. Tenang, sabar. Ya, biasa aja, Kang Sule aja yang lebay. Berapa? 47. 47. Seungit sih makelek nage. Tangan dulu ke bawah. Ah. Satu. Lu ngapain sih ngikut-ngikut? Tapi tadi bapak suruh ngasih liat. Emang gua lagi tur diikutin. Neng, maaf, Neng. Aduh. Kelas. Kelas. Ya, nanti dicatat, nanti bajunya dibikinin langsung. Jadi beresnya kapan? Hari ini bisa beres. Hah, masa? Iya, jadi spesial banget ya? Iya, jadi Neng pasti ya. Neng nunggu di sini, nanti saya keliling kampung dulu. Nah, kalau ada yang cocok, saya ambil. Kan ini disuruh jahit, malah baju orang mau diambil. Yuk, jadi mendingan gimana, sekarang ya? Ngobrol ya, dulu. Sekarang kan ya, okay, ukuran okay. Udah ada. Duduk dulu ukuran, ya? Iya, tepuk tangan dulu Bu buat Uci Sucita. Oh, iya. Hah, lu nyawer, Neng. 50 ribu, Neng, lumayan. Minta lagu Mi Dua Cinta. Lain nyanyi, woi! Ngalawak ya mah. Ini kirain dangdut. Gak apa-apa tuh Kang. Minta lagi. Lumayan tahu. Ini baru satu aja udah 50 ribu. Kebayang kalau ada 100 orang berapa. Oh dan Neng atuh menyejol nyanyi. Orang teh. Buat modal nikah. Ah, salam buat Baraya Ngobras. Minta lagu dong. Mi Dua Cinta. Yuk. Ah, sok Neng nyanyi ke Neng Kang. Ayo. Lumayan Neng ya kermeli baju. Mike ya mana Mike? Mike. Ya lu ya kosong. Ayo, ayo deh. Neng, rap nawe hungkul Neng, 50 ribu Neng. Rap nawe mau pul nyanyi. Hah? Pul. Satu jangan pul, 50. Jadi berapa? Kak, taman 20 lah. Dah, pakai mic ya. Ya. Cek. Rap namanya hungkul. Ya. Naikin lagi dikit aja. Naik ke mana? Naik luhur. Salira ayana di mana? Uci Sule salira ayana di mana ku tersangka asule Mi Dua Cinta. We'll be right back.
Oke, oke. Pengumuman buat Akang yang tadi, ya nyawer boleh tapi request lagu henteu. Oh, karek ngobrol, nyanyi deh ge. Oke, dikenal dengan nama Uci Sucita Mojang Sumedang, ini merupakan seorang penyanyi, pemeran, pemain sinetron, presenter sekaligus pengusaha berkebangsaan Indonesia. Uci. Uci Sucita ada panjangannya. Apa tuh? Kalau udah cinta suka cium tangan. Oh. Sikat. Lu sikat sikat. Uci mulai karir nyanyi itu tahun berapa, Ci? Dari lahir pas brojol udah. Udah nyanyi. Jadi pas lahir tuh udah enggak iya enggak. Iya. Oh, nyanyi, Pak, gitu lah. Bapak dulu pas gitu lahir? Hah? Nyanyi juga. Pidato gua mah. Iya. Kalau dangdut 2015. 2015. Tapi dari kecil udah mulai nyanyi-nyanyi. Udah, ya, dari SD udah suka lomba nyanyi. Dari panggung ke panggung. Dari panggung ke panggung, hajatan-hajatan. Hah, Bapak. Jangan. Nah, awalnya bisa nyanyi itu dari siapa? Dari mama, papa, Aki atau dari siapa? Aki, nenek semuanya suka nyanyi. Oh, berarti turun temurun. Nenek aku teh ini apa sinden? Oh, sinden. Sinden sinden ronggeng. Ronggeng. Dulu suka keluar negeri gitu. Oh, dari keluar Sumedang. Negeri. Oh, iya. Berarti ayah keturunan dari nenek ya. Tapi katanya dulu Teh Uci pernah ikut audisi Indonesia Idol ya? Ih. Tapi enggak jadi diambil. Kok tempe? Tahu. Nah, itu kenapa Teh? Alasannya kenapa? Dulu masuk di Bandung kan, dulu tinggal di Bandung. Uh-huh. Lagi kuliah masuk tuh sampai audisi ke Jakarta. Tapi pas audisi Jakarta aku lagi nyanyi di Bali sama Song Ujo dulu. Oh. Jadi udah enggak bisa. Padahal udah masuk Uci Teh. Tapi enggak diambil. Bentrok jadwal. Aduh, sayang banget ya. Waktu itu tahun berapa, Ci? 2010. Iya. Bapak ngitung apa? Enggak, ini gua ngecek asam uratnya. Ya, ada kira gitu. Oh, jadi enggak diambil banyak Cinya? Enggak. Oh, sayang. Ini kalau udah diambil sekarang jadi mahal ini kan? Wah. Bisa jadi. Emang satu angkatan. Entar meren Uci mah. Iya, enggak dong. Tak 2010. 2010. Oh, iya. Dan akhirnya sekarang Uci disibukkan dengan berbagai kegiatan di Jakarta. Nah, Ci, dari Sumedang ke Jakarta mulai kapan? Dari 2015 itu atau? 2013 sudah, tapi bulak-balik. Kan kuliahnya di Bandung. Jadi dari 2008 tuh udah 5 tahun di Bandung. Tapi suka ke Jakarta bulak-balik untuk syuting. Oh, berarti PP pulang PP pergi? PP dulu 2013. Nah, 2015 akhirnya stay di Jakarta sampai sekarang. Jadi sekarang Uci udah stay di Jakarta. Udah jarang pulang ke Sumedang? Sebulan sekali lah. Sebulan sekali, orang tua masih ada di sana ya. Nah, stay Uci di sana sama siapa? Keluarga, ada keluarga juga? Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta sendirian. Sendiri? Enggak sieun? Enggak dong. Oh, kenapa tuh enggak pernah telepon aku? Tadi enggak mau, nih apa enggak pernah telepon aku? Lu mah sikat-sikat mulu kata-katanya. Jangan disikat lah, kasihan. Jadi dia apa ya, Pak? Kasih sayangi dulu. Ah, heh, gitu aja lah. Tapi katanya for your information ini. So Inggris lu. Pak, lama di Inggris, Pak. Ngapain? Jadi kunci. Kunci Inggris dong. Ya. Pernah katanya ikut juga pencarian bakat di Korea Selatan. Ya. Dulu 2015 ASEAN Battle. Jadi ngewakil Indonesia. Dari 30 peserta masuk sampai 8 berapa? Besar. 8 besar. Luar biasa. Tahun berapa itu, Ci? 2015. Oh, 2015 itu. Berapa lama di Korea? Di Korea 2 bulan. Sampai bisa bahasa Korea katanya? Bisa. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Bogosipoyo. Oh. Tahu enggak Bogosipoyo? Bogosipoyo, bogo, ikan bogo. Ikan bogo. Oh, itu. Bukan, Bogosipoyo itu artinya I miss you. Oh, Bogosipoyo. Halo Sarangheo. I love you. Oh. Kalau bos saya bahasa Cina jago. Apa tuh? Capek gua. Lidah gua Cina mulu. Sama bahasa Arab jago dua bahasa. Nah, selain sibuk dengan karir nyanyinya, Uci juga tengah disibukkan dengan bisnis keluarga. Iya. Bu, jangan digegel, Bu. Nangis. Mau pulang. Bisnis apa, Neng?
kebetulan ada bisnis konveksi di Sumedang, punya papa. Oh, papa ada konveksi. Oh, berarti bisnis keluarga. Bisnis papa, tapi sekarang lagi dicoba, dikembangkan sama anak-anaknya. Oh, karena termasuk kan, Uci? Aku kan untuk promonya, untuk keuangannya ada adik saya dan... Yang paling bungsu kuliahnya di manajemen bisnis, jadi kita lagi mau mencoba mengembangkan. Pas ya, pas. Berarti satu keluarga ya temennya bisnisnya? Luar biasa. Karena alhamdulillah dari bisnis papa bisa sekolah sampai kuliah sampai lulus. Iya, iya, iya. Nah lalu apa sih harapan Uci buat karir dan juga bisnis keluarganya Uci ini? Harapannya sih yang gak muluk-muluk ya, semoga makin lancar usahanya. Amin. Karirnya juga terus berjalan. Amin. Menanjak, makin banyak rezekinya. Amin. Pokoknya berkah, barokah, sehat, bahagia. Ada single terbaru lagi, Uci? Coming soon. Oh, coming lagi. Soon ada lagi single. Lagi prepare. Oke. Selain Uci Sucita, malam ini juga saya akan kedatangan teman saya, sahabat saya sekaligus vokalis dan juga komposer lagu. Kita langsung sambut inilah dia, Charlie Van Houten. Sejujurnya kita bisa hidup tanpa ada kamu. Seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Kurangi sama-sama. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Teruskan saitik mah, penganggung mah. Ah, keren. Teruskan mah tenanau. Bebas. 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 Orang tes deh. Oh, tama boleh. Ku coba ungkap tadi. Bukan sia gila, aku gila. Sule. Enggak, lagunya kan begitu. Iya, aku. Cuma nanti, Pak. Jujurnya, tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila. Emang iya. Enggak, enggak gitu ya, enggak gitu ya. Lama-lama gua tendang ke medan. Hidup tanpa ada kamu. Iya. Emang iya. Bener-bener, Emang. Beri enggak. Sini, saya Uci, mohon maaf. Oke, tepuk tangan Bu sekali lagi buat Charlie Van Houten. Ternyata namanya Charlie ya. Van Houten teh ada keturunan dari Belanda? Gak ada. Nah, itu semakai Van Houten? Yang Belanda itu kebetulan istri sebetulnya orang Belanda. Oh. Aslinya memang keluarga banyak di Belanda. Keluarga istri itu dari Belanda? Dari Belanda, asli orang Belanda. Oh, asli orang Belanda. Oh, iya. Gitu, jadi... Gak tahu kenapa nama aku disiapkannya Van Houten. Dari kecil memang. Oh dari kecil udah dikasih? Dari bayi, dari ceprot. Oh dari bayi. Gitu ceprot. Oh. Van Houten. Van Houten ya. Sampai jadi Charlie ST12 dan sekarang jadi Charlie Setiaben. Oke. Terlahir dengan nama Muhammad Casmali. Benar Casmali, Casmali. Salah itu. Salah. Salah tuh Muhammad. Kasmali, Parli. Itu yang kemarin itu di
di sempat diluruskan bahwa itu kan hanya orang-orang aja mungkin cas balik cas, padahal itu bukan. Padahal mah cas panonya. Cas. Cas handphone. Cas handphone. Ini cas hujan. Cas. Cas. Oh, iya. Cas. Ya, merupakan seorang vokalis setiap band dan asli komposer. Asli Bang. Asli. Asli Muhammad Charlie Van Houten. Oh, Muhammad Charlie. Akte lahirnya gitu. Oh. Lain Parli, Jun, Charlie. Disingkat sama Mang Ajun Casmali Parli jadi Charlie gitu mungkin. Singkatan barunya itu. Oh iya mungkin ya. Yang juga merupakan mantan vokalis dari grup musik ST12. Sebelum ngobrolin yang lain, Charlie ini katanya aslinya itu orang Bandung apa Cirebon? Jadi nenek itu orang Bandung, ibu orang Bandung. Dulu itu nenek sinden, sinden wayang. Jadi Abah Amung. Oh. Abah Amung, Abah. Abah Amung Sutaria kan? Sutaria. Sutaria, gitu. Sinden wayang? Neta, bagus. Banyak uangnya pas ini Pak, buka Pak. Dibaca dulu, curah dah. Apa itu Pak? Nah. Om Sule, sengol-sengol dong buat Bapak Ibu Guru MTSN 1 Subang. Semoga sehat selalu buat keluarga besar, Kemenang, keluarga Subang, semoga tetap jaya. Makasih Bu, tapi panjang ting, rokoknya saya bungkus. Ah, di sini mah tradisi dan budaya seperti ini. Sawer-sawer tuh seru di sini. Main lempar-lempar gitu aja. Ayo lagi yuk. Yuk. Kitchen saya tentunya selalu. Kemarin batu, ah, betul. Salah. Itu malu. Nah, ternyata Charlie ini sebelum nyanyi katanya Charlie main gitar dulu. Dulu pemain gitar. Padahal pemain gitar. Iya, main gitar. Oh, belajarnya okay. Gitar dari kelas 3 SD itu main gitar. Kelas 3 SD? Iya, udah. Saya mah dagang es kelas 3 deh. Terus main gitar. Iya, luar biasa. Di jero beuteung we main gitar. Oh, berarti senarnya usus merenya. Dung ceng kenceng gendor ceng kenceng gendor. Ah, berarti sebagai gitaris band. Band. Band apa? Dulu Cabe Hijau. Cabe Hijau. Cabe Hijau. Serius? Serius. Asli. Vokalisnya sah waktu itu? Ada, namanya teman-teman ada. Masih ada. Masih ada dia di Jogja, di Jogja. Oh, itu di berarti bandnya di Jakarta apa di Cirebon? Di Cirebon. Karena gini, dulu nenek kan sinden, abamu kan masih keluarga itu. Ibu di Jugala dulu. Oh, Jugala. Ibu nari kan gitu. Terus, berarti terus seninya kuat. Ya, akhirnya hijrah ke Cirebon. Hijrah ke Cirebon, ibu dapat orang Cirebon. Gitu. Jadi, oh, ibu dapat orang Cirebon. Ibu dapat orang Cirebon, nenek udah tinggal di Cirebon. Oke. Okay. Akhirnya lahirlah Charlie di Cirebon. Oh, bapak berarti orang Cirebon? Bapak orang Cirebon. Oke. Okay. Belum ada Pak. Nanti Pak, belum ada Pak. Belum ada ya, belum. Kasih tahu biar gak kaget. Iya. Tadi lagi ngobrol, cepat. Nah, siapa yang menyarankan Charlie terjun ke dunia seni? Apakah dengan sendirinya? Sendirinya. Sendirinya, jadi sendirinya itu udah ikut-ikutan Bahana Suara Pelajar dulu kan. Okay. Bahana Suara Pelajar. Sama apa? Sama loh. Sama, ya, Jeng Uci sama. Iya, sama. Jadi itu. Lomba juara satu mewakili Jawa Barat. Iya, sampai enggak boleh lagi ikutan. Karena nah, juara terus. Karena juara terus. Akhirnya lepas SMA itu awalnya orang tua enggak ngedukung aku di musik terus. Jadi udah kalau kamu memang pengen di musik, tadinya kan aku mau ke Jogja, di ISI. ISI Jogja. Kamu tetap harus kuliah. Akhirnya ngambillah seni musik. Di Bandung kuliah di seni musik. Oh, seni musik di mana di Bandung? Di Unpas. Oh, di Unpas. Jurusan Unpas. Oh, di Unpas. Berarti jeung Babe Dalton. Dalton, Babe Dalton. Oh, di Unpas. Di Unpas zaman almarhum Hari Rusli dulu. Hari Rusli. Gitu. Akhirnya rekaman lah di Bandung. Di Bandung we rekamannya. Rekaman. Nah, terbentuk band ST12. ST12 dulu. Sebelum ST12 ada After Close dulu. Ah, ya oke. Okay. After Close. After Close itu terus juga After Close. Kalau After Close itu band kampus yang ikutan Asia Band, Asian Festival. Oh. Jazz tapi boy, jazz.
dulu. Karena kuliah ngambil studinya kan pasti klasik, jazz, begitu. Nah, berarti di Bandung waktu pas sama ST12 tahun sama dah? 2004 udah keluar. 2004 ya. Oh, 2004. 2004. Nah, mulai ikut-ikut ke TV-TV 2005-2006 ya? Ah, itu baru ada acara musik soalnya itu kan. Made in Indonesia? Made in, oh, itu Mang Ule. Ah, Made in Indonesia 2006. Lu abdi dihina-hina gitu? Iya. Dulu saya hina-hina ini. Wah, masa Pak? Bapak juri gitu? Iya. Tapi juri saya... Juri. Setan tuh. Tapi saya punya feeling, Be. Walaupun saya sebagai apatis, ah goreng mana nyanyina, ah kaya-kaya. Sebagai apatis kan, gua tuh tugas gua tuh berat, harus menjelekkan. Padahal halus itu. Tapi di belakang panggung saya bilang sama Charlie. Charlie, ini tungguan ya 2 bulan, sebulan 2 bulan, ya lagu meledak. Iya. Lagu naon itu teh? Aku masih sayang dulu. Aku masih sayang. Iya. Aku masih sayang dulu, pada dulu. Dirimu. Tapi benar-benar yang perlu diketahui bahwa Kang Sule ini adalah salah satu juga saksi sejarah dari ngerintis dari nol ya kita bareng-bareng ya. Betul. Pernah aku bareng juga main di Cirebon. Di Cirebon. Sampai benteng hancur. Benteng hancur. Ribut. Iya. Rusuh gitu. Ya dibayarnya seberapa? Berapa? 2 juta atau 3 juta ini mah? Dibayar kurang 2 juta. 5. Oh, 5 juta. Nganan 3 juta di penta deui. Ya, ini ada sebuah artikel dari liputan.com ya. Telah menulis judul Charlie Van Houten gelar konser tur Asia merayakan 20 tahun berkarya di industri musik nasional. Iya. Di mana tur Asianya? Malaysia? Asia di Kuala Lumpur. Di Singapura kemarin berpulang, terus Hong Kong, Taiwan, Jepang. Udah, terus Indonesia. Tur Asia? Asia. Taiwan, ya, Hong Kong, ya. Jepang, ya. Malaysia, ya. Singapura. Singapura kemarin udah selesai. Luar biasa. Nanti sama saya... satu lagi. Gimana? Zimbabwe. Oh, saya nanti tahun depan insya Allah ke Taiwan, Bu. Mau ngapain? Apa konser Bapak? Operasi kuku. Operasi kuku. Tapi ada rencana konser lagi gak? Karena kan kemarin itu sebetulnya di Kuala Lumpur itu kan karena memang sold out. Terus banyak yang orang sana tidak kebagian tiket. Akhirnya nanti tanggal Februari ini diulang lagi. Oh, Februari ke Malaysia. Februari lagi. Nah, Singapura pun sama. Di Singapura tuh banyak orang Singapura yang gak kebagian tiket. Akhirnya kemarin baru diulang lagi. Oh, sudah berkali-kali. Udah 2 kali. Ya. Udah 2 kali. Gak ada punya niat pengen konser di Taman Anggur gitu? Itu sudah direncanakan. Nah! Oh. Itu sudah direncanakan. Tapi berhubung jadwalnya padat, jadi liar dengan jadwalnya. Tapi liar jadwalnya. Tidak hanya bernyanyi, tamu ngobras malam ini pun mahir bermain acting di beberapa sinetron, terutama Uci. Judul apa sih waktu itu? Dulu sinetron pertama Senandung, di MNC TV. Senandung? Bareng Siti Badriah sama Hengki Kurniawan. Oh, yang jadi ini yang apa, Bandung Barat itu ya, Hengki Kurniawan itu? Iya, yang sekarang Bupati ya. Dulu main sinetron bareng, aku jadi pemain yang, ada yang tahu gak? Yang apa? Ada yang inget gak? Kamu yang jadi apa dulu? Jadi ya, gini aja. Di sinetron itu aku jadi pemeran antagonis. Oh, antagonis. Cocok sih ya. Tapi Charlie juga pernah main sinetron. Pernah. Oh iya? Pernah main FTV ya. FTV mah banyak. Terus kemarin Emak Gue Jagoan. Terus waktu... Beri Prima, yang Beri Primanya. Niki Astria. Ya, tapi aku yang ketiganya. Oh, yang ketiga. Terus main sinetron Ramadan. Banyak sih. Nah, kalau Charlie apa ininya? Aku judulnya gak tahu, Ban. Ada hampir 4 lah, 4 FTV gitu. Saruan. Tolong balikan rokok yang tadi. Pak,
Rokoknya tinggal satu. Punya kawan diambil lempar. Tanpa sepengetahuan Charlie, kita mendatangkan seseorang yang tentunya Charlie akan terkaget-kaget. Wah. Ya. Siapakah dia? Kita langsung saja panggilkan. Inilah dia orangnya. Musik atuh jembreng-jembreng. Surpreskan orang atau? Ini mah jang maule. Si Delu. Eh, Kang Sule. Dera, cager mana? Itu apa lu? Mana wae? Sehat? Kumaha sih? How are you? Oh, syukurlah nya. Ya. Pak Inggris, kan Bapak jago bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris, Pak. Ini namanya pengenalan budaya. Oh, iya. Jadi supaya dia tahu tentang Sunda. Oh iya benar. Gramani ya takara rotor gitu. Pakai bahasa Inggris. What's your name? Daria. Hah? Daria. 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 Wah. Radio atau itu? Inggris. Inggris. Weh, nanya apa? Lu diem dulu, makanya gua lagi mikir. Nih gua grogi nih. Oh iya. Man bule. Weh, where you from? Ukraina. Oke. Oh, this is all. Itu mah bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang baik dan benar, Pak. Maksudnya, apa itu? Ukraina, bahasa Ukraina. Kagak ada Ukraina bahasanya. Gak ada. Yuswa sabaraha, Yuswa. Oh, dari lu. Yuswa. Oh, 34. ID dia di mana, di dia? Where you stay? English. Hah? English. Migren, orang mah Inggris. In Indonesia. Where do you live in Indonesia? You Bali. Oh, Rikitiu. Bali dong. Rikitiu. Bali. Why? Tenang, lu bisa tenang. Lama. Tenang dulu. Why you choose? Bener. Tapi itu pakai why you choose? Why you choose stay in Bali? Why you choose? Tuh. Oh, karena si iya. Iya. Nah, kan ukiye. Why you? Tapi benar, Dek. Beneran, Dek. Tadi yang terakhir tadi what choose itu apa maksudnya? Pilihan. Kenapa kamu pilih? Cus itu pilih. Cus itu pilih, oh, Dek. Iya. Makanya lah ayah di mah kan. Bapak, encus, mah. Bapak pilih mah. Mom, cus, mah, dad. Like that. Bapak pilih mah. Itu. Oke. Okay. Where your friend, where an... itu? Ukraine? Your parent, your dad and your mom and Wal meres. Jadi bahasa Inggrisnya hariwang naon? Like afraid. Kayak takut. Your parent not afraid? No. Your parent is not afraid if you are stay in Bali. Oh, it's okay. No problem. No what? Tidak apa-apa. Kayak misalkan gak apa-apa, kalau di bahasa Inggris kan doesn't matter. Tidak apa-apa. It's okay. Tidak naon. No. Apa? What? Apa deh? What? No what? Tidak apa-apa. No what? Okay. Apa lu mau nanya apa, Be? No what? Tadi tidak apa-apa. Iya. Yeah. No what? Nice to meet you.
Yeah. I'm so so happiness. Yes, that's right. Because I'm surprised. Yes. I'm surprised, sepanta, and then with so happy, yeah? Yes, I'm so happy. So happy. I'm tanya ho. I don't know. Yeah, I don't know, and kucluk. You Kucluk. Iya. Deh lu, okay. Thank you banget. Ini surprise banget buat gua karena kita udah lama nggak ketemu. Iya, Pak. Bener, Pak. Soalnya yang kemarin lu bawa ke sini bukan yang ini. Iya, benar. Ini lu baru lagi. Benar. Siap nih unggal minggu. Nah aja tetangga dia surprise rek nemongkeun we. Itu. Coci, sehat dulu. Yo, it's fine, like cultists over there, something like that. Good? Good. Nice. I'm so happy now for you. Thank you, Perunas. Thank you very much. Ini kejutan banget buat gua beneran. Lah kan, kejutannya kan buat Charlie. Apa? Kejutannya buat Charlie. Kan lu, gua terkejutnya sama dia. Iya. Jadi inget temen gue yang bule. Oh, punya temen bule? Ada, punya. Banyak. Dari mana? Dari ini apa? Ukraina. Ukraina kan ada. Bukan. Azerbaijan. Oh, ya. Berarti Azerbaijan. Daerah-daerah. Tapi enak teker di dokter. Enak teh. Dokter apa? Kesrek, ya. Lu, mau duduk ke sini, lu? Oke. Okay. Duduk aja lah. Nah, apa-apa. Cowok sama cowok sini. Ya, itu. Aduh. Itu teh kosong kan, cara kotor gitu tongongnya. Your tato good. Di sini your tato rapang. Hey. Juara satu. Juara satu ini. Hah? Di Bali juara satu. Oh, nice. Good. They said your tattoo is good. They said like that's you winner that piece of tattoo. You can tattoo? No, but you a model. Model. Yeah, model tattoo. Model. Yes. You are model. You was model for tattoo, right? For tattoo. Juara. You win. Yeah. You win. Oh, nice. I'm loose. Kenapa lu tiba-tiba saya kalah? Ikutan kompetisi tato. Gua kalah, kan gua enggak punya tato. Enggak punya gua. Gua ada di sini juga hapur. Ini kurap. Kebetulan ada Delu. Delu juga sahabat dekatnya Charlie. Katanya Charlie malam ini juga ada kejutan. Charlie mau kasih kejutan lagu buat mau ulek? Iya, buat saya dong, kan saya ulang tahun nanti November. Besok kan bulan dong. Sama ya, November juga ya. Bukan dong. Trio Scorpio. 3 November. You? 17 November. Sama. You Scorpio? Scorpio. Oh my God! Why? I'm so happy. Oh my. I'm so happy. Scorpio. 3 Scorpio. Bikin band. Nice. Bikin band deh. The Scorpion. Oh, The Scorpion. Udah ada Scorpion mah. Oh, udah ya? Iya. Oh, hey. Nah. Coba, Acali. Oh, ngedadak? Iya. Oh. Pencipta lagu, komposer atau... Banyak. Ngobras. Bebas sama dek tentang saya, dek tentang naon itu. Pada hari Minggu rukutuk. Ayo ngobrol bareng Sule. Ayo ngobrol bareng. Semuanya. Ayo ngobrol bareng Aa Sule.
ayo ngobras, ngobrol bareng AA Sule. Ayo ngobras, ngobrol bareng AA Sule. Bikin lagu yuk, gitarnya be kekarak meli di Singapura ya kemarin. Khusus untuk bikin lagu ngobras. Serius, bagus, serius. Karena Charlie ulang tahun, saya juga mau kasih kado lagu buat Charlie. Wah, benar. Kado, kado. Padahal main-main. Izin dulu. Izin dulu lah. Sopan. Selamat ulang tahun. Untuk Charlie setia band. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Selamat ulang tahun dari setia band. La 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 la. Selamat ulang tahun Charlie. Poho deunye. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Charlie. Asik. Kudoakan dan kuucapkan selamat, selamat, selamat. Selamat ulang tahun buat Charlie. Tadi mana gitu. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Asik. La la. La la. La la. Ya, terima kasih semuanya. Sehat selalu buat teman-teman semua. Kita jumpa lagi di Ngobras minggu depan. Ngobras ngobrol happy dan santai. Ngobras ngobrol yang gembira. Ngobras hilangkan duka dan lara.
santai. Lugas kotori yang gembira, menghasilkan duka dan lara. Hilangkan tukar dan lara.